Shalom, apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya dalam keadaan yang baik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang berkata tentang kebenaran. Mereka memandang kebenaran dari sudut pandang mereka masing-masing. Yang A berkata, ini suatu kebenaran. Dan yang B mengatakan, ini juga adalah kebenaran. Bahkan golongan-golongan yang lain pun mau mengatakan, kebenaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang percaya tentu saja mengetahui bahwa kebenaran yang sejati datangnya hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Di video kali ini, saya ingin berbagi dengan kita semua tentang MTPJ tanggal 3 sampai tanggal 9 April tahun 2022 dengan tema kebenaran meredup demi kepentingan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas tema ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kami boleh dikuatkan dan dimampukan untuk hidup di masa kini. Ya Tuhan, kuasai kami dengan rohmu yang kudus, berkati hambamu dan juga saudara-saudara yang menyaksikan lewat media ini. Terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari tema ini terambil di dalam Markus 15 ayat 1 sampai dengan 15. Saya bacakan buat saudara-saudara. Di bawah perikop Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka semakin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di pembacaan Alkitab ini kita bisa melihat ini adalah penggenapan nubuatan dari perjanjian lama tentang kesengsaraan Yesus. Salah satunya kita bisa lihat di dalam Mazmur 109 ayatnya yang kedua dan ketiga. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Kalau kita membaca pembacaan Alkitab ini di dalam pasal 15 ayatnya yang pertama, maka imam-imam kepala dan juga para tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya dan membawa Yesus
kepada Pilatus dengan menuduhkan hal-hal yang tidak benar kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Pilatus ini adalah seorang kepala daerah, katakanlah seorang gubernur di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi yang memberikan kuasa atas tanah Yudea. Nah, saudara-saudara, sama seperti pemerintah-pemerintah di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi, maka akan sangat disegani jika dia dapat menguasai daerahnya, dan sebaliknya dia akan dicerca ketika dia justru kehilangan daerah kekuasaannya. Nah, orang ini, gubernur-gubernur ini atau prefek-prefek ini pastinya akan dipindahkan atau akan juga sampai dipenjarakan. Itulah kenapa dalam pembacaan kita, Pilatus kemudian menanyakan kepada Yesus, apakah dia ini raja orang Yahudi? Dalam pembacaan kita, kita melihat bahwa Yesus menjawabnya dengan secara singkat. Tapi kalau kita bandingkan di dalam Injil yang lain, yaitu dalam Yohanes, pasalnya yang ke-18, ayat 34, dia mengatakan, Yesus mengatakan, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kemudian di ayat 36, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Tuhan Yesus juga mengatakan, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah, saudara-saudara, itu adalah jawaban yang versi panjang dari pertanyaan Pilatus, apakah engkau raja orang Yahudi? Nah, saudara-saudara, tema kita di minggu ini adalah tentang kebenaran redup demi kepentingan diri. Belajar dari jawaban Yesus, maka kebenaran yang sejati adalah dari Tuhan sendiri. Ketika Tuhan berfirman, maka itu adalah suatu kebenaran. Ketika Tuhan mengajarkan sesuatu, haruslah kita mempelajarinya dengan seksama, dan kemudian kita melakukannya. Saudara-saudara, kebenaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan adalah seperti apa adanya, cocok dengan apa adanya. Kebenaran juga dapat diartikan sebagai kebetulan atau ketulusan hati dan juga kejujuran. Nah, atribut-atribut ini dapat kita sematkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sudah sepantasnya lah kita sebagai pengikutnya untuk mengikuti teladan kebenaran yang sejati. Saudara-saudara, tema kita mengatakan kebenaran yang redup. Nah, kebenaran dapat redup, saudara-saudara, itu sama halnya dengan lampu yang kalau misalnya dia sudah mulai habis masa berlakunya, maka dia akan redup. Atau misalnya kita lihat cahaya pelita, kalau kita sudah mulai habis bahan bakarnya, maka dia akan redup. Nah, saudara-saudara, kebenaran itu juga bisa redup, yang banyak kali disebabkan oleh kebenaran yang tidak benar. Apa itu kebenaran yang tidak benar, saudara-saudara? Dan kita akan melihatnya nanti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Alkitab ini kita bisa melihat bahwa ada landasan kenapa ahli-ahli Taurat ini, para tua-tua dan juga mahkamah agama ingin menghabisi Yesus. Kan karena Yesus menyampaikan kebenaran yang sejati. Kalau kita bandingkan di dalam Injil Matius 23 ayat yang ke-4, mereka mengikat beban-beban berat. Yesus berbicara tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Saudara-saudara, dengan mengecam seperti itu, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat membenci Yesus.
Dan apa yang dikatakan Yesus itu sebetulnya adalah kebenaran. Kenapa? Karena memang benar orang Allah, Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka hanya melakukan apa yang tertulis di dalam Taurat. Mereka melakukannya, tapi dengan apa yang kelihatan saja, tidak dengan hatinya. Bahkan mereka hanya mengatakannya tanpa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hanya memberikan beban di atas bahu orang-orang Yahudi pada saat itu, dan mereka sendiri tidak melakukannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah mengapa Pilatus sendiri, dia tahu, ayat 10, dia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Saudara-saudara, minggu lalu kita belajar tentang dendam. Dendam dan dengki seperti mata uang, ada dua sisi, tidak dapat dipisahkan. Orang yang mempunyai dendam atau dengki, dia menyiksa dirinya seumur hidupnya. Bahkan ada orang yang mengatakan, kita tidak akan saya maaf sampai kita mati. Bayangkan itu, saudara-saudara. Bagi seorang yang percaya, dengki, dendam itu tidak ada dalam kamus orang Kristen. Namun banyak dari antara orang-orang yang menyebut dirinya Kristen justru dengki dan juga mendendam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita diajak untuk senantiasa jangan takut terhadap hal-hal yang terjadi di dunia ini saat ini. Apalagi dengan adanya ancaman-ancaman atau tuduhan-tuduhan palsu. Sebab kita tahu sendiri bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, melakukan kebenaran, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhanlah yang akan membela kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang ironis dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Ketika ada masanya kepala daerah pada saat itu, setiap hari-hari raya bangsa Yahudi itu akan memberikan yang namanya membebaskan satu orang hukuman, atau kalau di Indonesia kita kenal dengan remisi ya, di tanggal 17 Agustus. Maka ada seorang yang bernama Barabas yang diminta oleh ahli-ahli Taurat, para tua-tua ya, dan imam-imam kepala untuk dibebaskan. Ahli-ahli membebaskan Yesus, Barabas. Nah, saudara-saudara, tahukah bahwa nama dari Barabas ini, dia disebut juga Yesus. Dan Barabas ya, kalau kita perhatikan, Bar itu adalah the son of Abba. Jadi kalau kita hubungkan dengan Galatia 4 ayat 6, dikatakan, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Nah, saudara-saudara, Barabas berarti the son of the father, anak dari Bapa. Ya, sungguh ironis ya. Mereka mau meminta untuk membebaskan Yesus Barabas atau Yesus anaknya Bapa. Di satu sisi, yang berdiri di hadapan Pilatus pada saat itu adalah the son of the living God, anak dari Bapa yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan kita saat-saat ini, kita pun diberikan pilihan untuk memilih mau melakukan yang baik, melakukan yang benar, atau melakukan yang salah. Suatu kebenaran dapat kita lihat dari buahnya. Untuk itu, marilah kita memperhatikan, dan saya mengajak kita untuk review kembali Galatia 6 ayat 23 dan 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dikatakan juga ayat 25 dan 26, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Belajar dari firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara, kita diajak untuk tidak mendengki, sama seperti ahli-ahli Taurat, para tua-tua. Jangan kita mendengki, saudara-saudara, karena itu tidak benar, tidak layak untuk dilakukan atau dimiliki oleh seorang Kristen, seorang pengikut Yesus.
Saudara-saudara, dalam pembacaan kita juga ada satu hal yang menarik juga di dalam pembacaan Alkitab ini. Dan ini ada hubungannya dengan saat-saat ini. Beberapa hari sebelum video ini saya buat, saya mendengar begitu banyak orang yang mengatakan tentang aklamasi. Saudara-saudara, apa arti aklamasi? Menyetujui pernyataan, setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat. Nah, saudara-saudara, apakah aklamasi ini suatu kebenaran? Belum tentu. Ada aklamasi yang tidak benar. Contohnya seperti di dalam Alkitab ini. Ayat 12. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Saudara-saudara tahu, orang yang mengatakan salibkanlah dia bukan cuma satu atau dua orang, tetapi banyak orang. Nah, untuk itu saudara-saudara, apakah aklamasi itu suatu kebenaran? Belum tentu. Jika orang yang kita usung, saudara, tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka dengan mengaklamasi, itu justru membuat kita sama bersalahnya dengan orang itu. Tetapi kalau orang itu hidup sesuai dengan firman Tuhan, memberikan buah yang kelihatan untuk membangun keutuhan jemaat, maka kalau kita mau memilih dia, pilihlah sesuai dengan aturan. Di gereja kita mempunyai aturan. Ada tata dasar yang disebut juga tata gereja yang kita gumuli secara bersama. Sedemikian lama kita gumuli sehingga membuat tata gereja yang baru. Dan apa artinya itu jika kita justru menolaknya dengan aklamasi? Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari firman Tuhan pada saat ini, maka marilah kita mau mengikuti apa kata Tuhan Yesus Kristus, mengikuti keteladanannya yang rela berkorban bagi umat manusia untuk menyelamatkan mereka yang percaya padanya. Dan bagi kita, marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita mau bersaksi tentang kemahakuasaannya, dahsyatnya Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita keselamatan secara cuma-cuma. Kiranya perenungan singkat pada saat ini memberkati kita, dan biarlah kasih Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita, bersama dengan keluarga kita, dan juga dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ya. Dan teman-teman juga bisa support channel ini agar supaya boleh berkembang dan juga menjangkau banyak jiwa. Anda bisa support lewat ini guys. Nah, terima kasih dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Bye.